Terpujilah Tuhan, haleluya. Di mana saja kamu berada, saya doakan kamu semua terlindung dan sentiasa diberkati dalam semua perkara. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini, Pastor Chris menekankan kepentingan untuk berdoa dan mengapa kita harus berdoa untuk orang lain. Dan oleh sebab itu, tajuk perkongsian firman kita pada hari ini adalah berdoalah untuk semua orang. Haleluya. Injil pembukaan kita dari 1 Tawarikh 21 ayat 1 yang berkata, dan syaitan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Haleluya. Alkitab menunjukkan bagaimana roh jahat mempengaruhi manusia untuk melakukan kesalahan. Salah satu contoh adalah apa yang kita boleh baca mengenai Daud dalam ayat Injil tema kita. Bayangkan, Daud, seorang raja yang adil, didorong oleh syaitan untuk menghitung orang Israel di mana hal tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan akibat daripada hal itu, Tuhan menghukum orang Israel. Ada satu lagi peristiwa lain yang dicatat untuk kita dalam Injil. Ketika Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ianya perlu untuk dia mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkitkan semula dari kematian demi pembenaran kita, Petrus menariknya ke tepi dan mula menegur dia sambil berkata, Allah takkan benarkan Tuhan. Hal ini sesekali tidak akan terjadi atasmu. Engkau tidak akan mati. Seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 22. Dengan serta merta, Yesus mengetahui bahwa syaitan yang bercakap melalui Petrus. Dan Alkitab mengatakan, dia berkata kepada Petrus, nyahlah ke belakangku, hai syaitan. Engkau adalah sandungan bagiku kerana engkau tidak memikirkan perkara-perkara Allah, melainkan perkara-perkara manusia. Haleluya, inilah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 16 ayat 23. Jadi, orang yang baik juga boleh dipengaruhi oleh syaitan untuk melakukan atau mengatakan perkara-perkara yang salah. Itulah sebabnya Tuhan mau kita mengetahui kebenaran, mengetahui firman-Nya. Puji Tuhan. Apabila kamu mengetahui kebenaran, kamu boleh berjalan mengikutinya. Kamu akan tahu bagaimana untuk berdoa dan bagaimana untuk menghentikan kerja-kerja dan pengaruh syaitan di sekeliling kamu. Haleluya. Belajarlah untuk berdoa untuk semua bangsa manusia, para pemimpin dan mereka yang memegang kuasa sebagaimana yang dinasihatkan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 2. Haleluya. Melalui roh, istiharkan dengan berani bahwa kehendak, rencana dan tujuan Tuhan dibangunkan di dalam dan di sekeliling kamu, di dalam hati para pemimpin di komuniti, kota, bandar, negara kamu dan di organisasi tempat kamu bekerja. Haleluya. Berdoalah agar mereka tidak tunduk pada pengaruh negatif yang akan menyebabkan mereka melakukan kejahatan. Sebaliknya, mereka akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Amin. Haleluya. Saudara dan saudari sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku berdoa untuk semua para pemimpin di negaraku, agar mereka menggunakan kedudukan dan kuasa mereka untuk memihak kepada kebenaran-Mu, agar Injil dapat tersebar dengan cepat dan tidak terhalang. Aku mendoakan berkat-berkat kedamaian dan kemakmuran-Mu ke atas bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus.
Amin. Untuk renungan tambahan, sila pelajari ayat-ayat Injil berikut. Lukas 18 ayat 1 dan Yeremia 29 ayat 7. Haleluya, Maha Mulia Tuhan. Begitu berkuasa doa yang kita baru saja kita katakan tadi. Luangkanlah masa untuk sentiasa berdoa untuk semua para pemimpin di negara kamu. Jangan abaikannya. Puji Tuhan. Kongsikan firman ini dengan teman-teman yang lain agar mereka juga boleh diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.